Universitas Terbuka. Selamat berjumpa lagi dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan kode SPA 4229. Nah, topik kita kali ini adalah tentang ekonomi kelembagaan baru dan teori pembangunan. Nah, terkait ekonomi kelembagaan baru atau dikenal dengan new institutional economic akan terkait dengan pembangunan ekonomi yang terjadi saat ini. Karena apa? Karena kinerja pembangunan ekonomi ditentukan oleh kualitas kelembagaan yang menyusunnya. Jika pemirsa masih ingat pada materi sebelumnya, bahwa ekonomi terkait dengan alokasi sumber daya, sehingga di sini diperlukan satu kelembagaan yang baik yang mampu menjawab segala persoalan yang terjadi dalam perekonomian. Nah, pemirsa, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan new institutional ekonomik kaitannya dengan teori pembangunan. Dalam pembangunan ekonomi ada beberapa jenis institusi yang diperlukan supaya perekonomian bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Ada beberapa jenis institusi yang dibutuhkan. Antara lain kelembagaan terkait dengan property right property right terkait dengan hak kepemilikan. Nah, jenis institusi ini dibutuhkan untuk mendorong kinerja perekonomian. Sebab apa? Jika kelembagaan memiliki property right yang jelas, maka ada insentif bagi individu untuk berperan. Itu yang pertama. Jenis institusi yang dibutuhkan Jenis kedua adalah institusi pembuat kebijakan. Nah, kenapa institusi pembuat kebijakan ini diperlukan? Karena seringkali dalam perekonomian kita mengenal istilah yang dikenal dengan kegagalan pasar. Nah, kegagalan pasar ini membutuhkan lembaga yang mampu mengatasi masalah-masalah itu. Sehingga, apa sehingga masalah biaya transaksi bisa diminimumkan supaya mendorong kinerja perekonomian yang lebih baik? Kemudian, jenis kelembagaan ketiga yang dibutuhkan untuk mendukung perekonomian adalah institusi yang menjaga stabilitas makroekonomi. Jadi, bagaimana kelembagaan itu? itu bisa menjaga stabilitas tingkat bunga, bisa menjaga stabilitas inflasi. Nah, inilah beberapa jenis kelembagaan atau institusi yang dibutuhkan. Selain itu terkait dengan institusi sosial. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa new institutional economic tidak hanya berkembang dalam ranah sosial, antropologi, tapi juga dalam ranah politik, sistem, lingkungan, dan juga ekonomi, sehingga di sini institusi sosial juga akan menentukan kinerja perekonomian. Nah, jika pemirsa masih ingat, sejak ilmu ekonomi pertama kali muncul. Dengan karya Wealth of Nation-nya Adam Smith sampai dengan perkembangan saat ini, kita tahu bahwa sebenarnya kinerja institusi itu akan mempengaruhi kinerja perekonomian. Sehingga antar dua aspek itu ada hubungan timbal balik. Nah, selanjutnya institusi yang terkait dengan manajemen konflik. Nah, itu juga dibutuhkan untuk mendorong kinerja perekonomian supaya lebih baik. Nah, dari keenam jenis institusi yang dibutuhkan tadi, kira-kira karakter apa, karakter institusi seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Nah, pemirsa, ada tiga karakter institusi yang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan perekonomian yang pertama adalah kelembagaan atau institusi yang menegakkan hak kepemilikan, seperti sebelumnya hak kepemilikan terkait dengan struktur insentif. Sehingga, jika masyarakat individu itu sudah merasa memiliki, maka ada insentif mereka untuk. Berperan untuk berpartisipasi, dan ketika masyarakat sudah mulai berpartisipasi, artinya apa? Artinya, perekonomian bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Itu karakter pertama. Karakter kedua adalah karakter kelembagaan yang membatasi tindakan-tindakan elit-elit tertentu, tindakan-tindakan politik. Karena apa? Karena seringkali partisipasi masyarakat ini terhambat oleh elit politik yang menguasai suatu lembaga. Sehingga institusi yang baik yang bisa mendorong kinerja ekonomi adalah mampu menghambat peran-peran politik yang sifatnya rent seeker, pencari laba atau hanya mencari popularitas. Itu yang kedua. Selanjutnya adalah bagaimana institusi itu memberikan peluang yang sama. Bagi siapa? Bagi setiap individu yang berperan di dalam kelembagaan itu. Sehingga apa? Sehingga karakter yang ketiga ini akan meningkatkan partisipasi individu dan masyarakat. Nah, pemirsa, karakter nomor satu nomor dua, dan nomor tiga ini harus ada secara bersama-sama dan berinteraksi dalam kelembagaan dimanapun juga. Dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Karena apa? Karena antar institusi ada saling keterkaitan. Nah, kembali pada topik kita di awal bahwa kita akan membahas tentang new institution economic. Dalam new institutional economic ini terkandung peran kelembagaan. Nah, terkait masalah-masalah perekonomian yang terjadi saat ini ada peran-peran yang dianut oleh kelembagaan ekonomi yang baru dan berusaha menjawab dan berusaha mengkritik ekonomi konvensional. Atau yang sering dikatakan sebagai ekonomi neoklasik, dan ini menjadi penting karena, apa karena seringkali ekonomi neoklasik ini dianut oleh banyak pengambil kebijakan, sehingga disinilah timbul masalah-masalah pembangunan dan masalah-masalah ekonomi. Nah, pemirsa, kira-kira apa saja kritik new institutional economy terhadap? ekonomi neoklasik. Ada empat. Yang pertama adalah, kritik yang pertama adalah, ekonomi neoklasik kurang memperhatikan aspek kelembagaan dan faktor non-anggaran. Variabel ini penting karena faktor kelembagaan ini menjadi pengambil keputusan yang penting bagi keberlanjutan perekonomian, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua adalah bahwa ekonomi neoklasik mengedepankan aspek rasionalitas. Nah, inilah yang dikritik oleh ilmu ekonomi kelembagaan yang baru. Kenapa dikritik? Karena ternyata dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua individu punya rasionalitas yang sama. Dalam lingkup ekonomi kelembagaan baru, kita mengenal apa yang disebut bounded rationality. Artinya, apa artinya rasional yang terbatas? Itu kritik yang kedua. Selanjutnya, kritik yang ketiga adalah ekonomi klasik ini menganut konsep statis dengan asumsi equilibrium atau keseimbangan. Padahal dalam dunia nyata, kehidupan ekonomi itu dinamis, terus bergerak, suku bunga bergerak, inflasi juga tidak tetap dan sifatnya disequilibrium. Artinya tidak ada keseimbangan. Sehingga di sini ilmu ekonomi kelembagaan baru berusaha menjawab dan mengatasi masalah-masalah ketidakseimbangan, masalah-masalah yang sifatnya statis. Nah, pemirsa apa kritik selanjutnya? Kritik selanjutnya adalah ekonomi neoklasik mengabaikan pilihan individu. Ini penting. Karena apa? Karena individu punya banyak pilihan. Dan pilihan itu banyak faktor yang mempengaruhi. Tidak hanya harga, kuantiti. Nah, di sini ilmu kelembagaan baru berusaha memberikan ruang yang lebih luas bagi Perkembangan perekonomian dan preferensi individu. Nah, pemirsa, tadi sudah kita bahas empat hal yang dikritik oleh ilmu kelembagaan baru dan memberikan sumbangan bagi pengembangan kinerja perekonomian. Nah, selanjutnya, ilmu kelembagaan baru ini menjadi salah satu alternatif cabang ilmu yang baru. Nah, alternatif ini memiliki dua jenis aliran. Nah, pemirsa bisa perhatikan bagian berikut. Pada bagian berikut, ada aliran biaya transaksi. Kemudian aliran berikutnya adalah aliran informasi tidak sempurna. Dan kalau pemirsa perhatikan bahwa antara aliran biaya transaksi dan Aliran informasi tidak sempurna, ada saling keterkaitan, ada hubungan timbal balik. Nah, hubungan timbal balik ini diartikan sebagai bahwa dalam perekonomian yang diasumsikan biaya transaksinya nol, itu tidak terjadi dalam dunia nyata, sehingga di sini untuk mencapai kinerja ekonomi yang bagus, maka... Harus ada hubungan timbal balik antara biaya transaksi yang minimum dan aliran informasi yang sempurna. Nah, demikian pemirsa, bahwa ekonomi kelembagaan baru bisa menjadi alternatif. Nah, selanjutnya, pada bagian berikutnya, ada beberapa kajian utama terkait ekonomi kelembagaan baru. Ada beberapa topik di sini, atau ada beberapa kajian, misalnya bagaimana institusi berperan kaitannya dengan informasi. Nah, ilmu kelembagaan baru menjawab masalah bahwa informasi itu tidak sempurna, sehingga di sini new institutional economic berusaha menggabungkan ekonomi neoklasik dengan. Kondisi yang berkembang saat ini, kemudian institusi bisa dikaitkan juga dengan kajian produktivitas. Nah, apa kaitannya dengan produktivitas? Ternyata institusi yang baik, dia menimbulkan atau memunculkan apa yang dinamakan sistem insentif. Nah, sistem insentif yang baik itu akan memunculkan produktivitas. Nah, itu kajian yang kedua. Selanjutnya, institusi bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah bisa dipengaruhi oleh institusi? Dikatakan bahwa kebijakan pemerintah itu adalah intervensi, sehingga di sini ilmu ekonomi kelembagaan baru berusaha memberikan alternatif bagaimana intervensi pemerintah bisa sesuai dengan. Harapan masyarakat, nah pemirsa, selanjutnya institusi bisa dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Kenapa? Karena ternyata selama ini pembangunan ekonomi selalu mengedepankan mekanisme pasar. Padahal kita tahu bahwa mekanisme pasar... Seringkali tidak bisa menjawab fenomena yang berkembang saat ini, sehingga di sini kajian-kajian institusi dalam perekonomian seringkali menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Oke, pemirsa, untuk kelembagaan ekonomi baru, ada delapan aspek penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah satuan observasi. Untuk ekonomi kelembagaan, satuan observasi yang dilakukan, yang pemirsa bisa lihat pada tabel, adalah transaksi ini berbeda dengan ekonomi neoklasik yang berdasarkan komoditas. Selanjutnya, aspek yang kedua adalah postulat yang dipakai. Jika ekonomi neoklasik menggunakan postulat keseimbangan atau equilibrium, maka dalam... Ekonomi kelembagaan baru, postulatnya adalah ketidakseimbangan. Selanjutnya, tujuan individu. Tujuan individu dalam new institutional economic adalah untuk diri sendiri dan orang lain, sedangkan dalam neoklasik adalah untuk diri sendiri. Nah, selanjutnya yang penting kaitannya dengan pembangunan ekonomi adalah visi ke depan New Institutional Economic. New Institutional Economic bervisi pada ke arah kedinamisan dan mengedepankan apa yang disebut disequilibrium. Sehingga dikatakan bahwa equilibrium atau keseimbangan ekonomi seringkali susah tercapai. Dan yang penting, kaitannya dengan preferensi individu adalah bahwa ekonomi kelembagaan baru ini memberikan pilihan rekomendasi, memberikan pilihan rekomendasi bagi individu, dan memberikan ruang yang lebih luas untuk berperan dalam perekonomian. Nah, pemirsa, terkait dengan ilmu kelembagaan ekonomi baru. Sudah ada beberapa aspek yang kita pelajari, pemirsa. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.